Halo, kembali lagi dengan Soji Cube. Kali ini kita akan unboxing timbangan analitik Gen 2. Ya, ini Gen pertama. Kemudian ada beberapa pengembangan di Gen kedua ini. Oke. Oke, sekarang sudah kita unboxing. Dia dilengkapi dengan protektor, juga anak timbangan untuk kalibrasi. Oke. Dia punya on off adalah di belakang. Beda dengan yang Gen 1. Oke, kita nyalakan. Display-nya lebih terang. Dibandingkan dengan yang Gen 1, di mana display-nya sedikit lebih blur. Oke, selain itu juga display-nya terbuat dari stainless, jadi tidak cepat rusak untuk pemakaian frekuensi yang tinggi. Fiturnya. Ketepatannya adalah 0,01 gram. Jadi wajar kalau misalnya Anda melihat itu kurang 0,01 gram karena kebanyakan anak timbangan ini dibuat secara standar mesin ya. Kadang-kadang kurang 0,0 sekian gram, which is wajar. Nah. Oke. Jadi timbangan ini sangat cocok digunakan untuk menimbang sesuatu yang berukuran kecil yang membutuhkan ketepatan 0,01 gram. Oke, kita bisa tarik. Nah, timbangan ini juga mempunyai fitur tambahan yaitu counting. Oke. Contohnya ini, kita coba counting, ini ada 10 unit ring besi. Kita letakkan sampai dia stabil, kemudian kita tekan count. Langsung count sampai dia stabil kembali. Nah, coba kita peragakan. Kita letakkan 3. Dia akan menghitung menjadi 3 piece. 1 satu piece. Kita letakkan 7 piece. Jadi dia ada fitur tambahan sebagai counting. Jadi untuk produk-produk yang kecil seperti baut, jarum, kancing dan lain sebagainya, ataupun misalnya biji kopi, ataupun misalnya button dan lain sebagainya, spare part yang kecil-kecil, elektronik, dia bisa mengcounting dengan baik. Kapasitas timbangan ini sendiri terdiri dari 1 kilo dan 2 kilo dengan ketepatan yang sama 0,01 gram. Oke. Jika dibandingkan dengan yang Gen 1, Gen 2 ini punya banyak kelebihan. Ya, seperti tadi secara fisik dia terbuat dari stainless, di mana button ini mau
digunakan frekuensi sering, dia tidak akan rusak. Beda dengan yang Gen 1, ini terbuat dari plastik, which is kalau misalnya sering dipakai, apalagi mungkin kuku atau apa tajam gitu, dia bisa merusak tombolnya. Selain itu juga on off-nya, ini di Gen 1 di depan, ini di belakang. Selebihnya kurang lebih sama, dalamnya juga kurang lebih sama. Fungsinya juga yang Gen 1 dia ada counting, yang Gen 2 juga ada counting. Oke, sekian.